Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri. 5 minit bersama edisi Raya Agak Istimewa kerana kita nak pergi beraya di rumah pemain Terengganu FC Faisal Abdul Halim. Jadi jom ikut saya. Assalamualaikum. Masuk, masuk, nah, masuk. Ada bawa buah tangan sikit. Ha, untuk family. Terima kasih. Okey, jom. Kata apa? Hai Khalish. Ha. Hai. Okay, dan ini adalah isteri kepada Faisal Abdul Halim, Puan Wani. Jadi jom kita masuk. Baik, hari ini amat berbesar hati kerana dapat berpeluang untuk beraya bersama keluarga Faisal Abdul Halim atau lebih dikenali sebagai Miki. Apa khabar Miki? Khabar baik. Okey, jadi Miki mungkin boleh share sikitlah persiapan raya tahun ini macam mana? Persiapan biasa memang ala kadar je kan. Aha. Sebab kita ada training, ada game apa semua. Aha. Sampai last game 29 bulan memang tak sempat nak pergi shopping, beli barang apa semua. Aha. Beli apa-apa yang penting kan untuk anak sikit, wife sikit. Okey, dan Miki, kalau kita tahu tahun lepas dah 2 tahun tak dapat balik merayakan. So tahun ni agak istimewa dapat balik kampung. So apa perbezaan yang mungkin Miki dan keluarga dah siaplah untuk beraya tahun ni? Tahun ni mungkin lebih happy lah kan. Kita dapat raya di kampung. Tahun macam tahun lepas raya di Terengganu. Hanya kita wife dengan anak saya memang boring lah, boring. Kalau dapat balik kampung best lah, dapat jumpa family, jumpa orang-orang kampung semua kan. Boleh bagi duit raya kat budak-budak kampung. So dia punya hari raya tu lebih meriah lah, lebih meriah. Tapi tahun lepas raya dekat Kuala Terengganu. So tapi cuti raya kejap je kan, sebab rasanya dah raya ketiga tu dah start training dah. Ah, tahun lepas raya pertama, raya kedua training. Mungkin dalam 2-3 hari je cuti. Tahun ni mungkinlah dapat cuti panjang mungkin sebab apa jadual kita pun kemungkinan akan ditangguh lagi. Perlawanan akan ditangguh lagi. Kalau tidak, selepas hari raya ada perlawanan menentang Pulau Pinang. Tapi dah ditunda ni mungkin ada kelebihan kita. Boleh balik raya ke apa. Okay, so nak tahulah wife Puan Wani. Puan Wani kampung dekat mana? Juru. Dekat Penang jugalah. So maknanya tak berebutlah nak balik raya. Okay. So biasanya so kalau raya pertama akan raya dekat mana dulu? Okey. Selalunya di rumah dululah. Di rumah dulu, petang-petang baru balik ke rumah mentulah. So anak baru soranglah. Ya, anak seorang. Anak seorang. Kita boleh nampak tadi ada anak dia, tak ada dah. Ayah kam. Kam. Khalish. Hai. Kam. Khalish sini. Ah, mari. Okey, okey. Mari angkat kam. Mari. Apa tu? Nampak tak? So Mia nak tanya, biasa kalau pagi raya, makanan wajib pagi raya, Miki dan keluarga apa? Selalu kalau di kampung ni, kalau raya ni memang lemang, ketupat lah, itulah. Tapi kalau macam Miki, favourite Miki, ayam masak merah. Ayam masak merah? Ayam masak merah. Itu wajib lah pagi wajib raya wajib kita lah. Ada? Wajib. Macam selalu di kampung, memang setiap hari raya, mak akan buat apa laksa ataupun biusuk lah. Okay. Memang orang akan datanglah di rumah, orang dah tahu lah. Kalau dah namanya pemain bola ni, duit raya kenalah ada. Berapa tu duit raya tu biasa? Duit raya biasa je lah. Biasalah. Kalau kita akan bagi kepada budak-budak kampung. Kalau macam kita yang tak kenal ni mungkin RM2, RM3. Macam kalau orang yang terdekat ni RM5, macam family mungkin lebih sikit lah kan. Biasanya kan kalau budak-budak datang nak beraya kan, kena makan dulu ke bagi duit raya dulu? Kalau buat macam saya ni, masa saya muda-muda kecil-kecil dulu pun kalau raya ni jarang nak pergi makan kan. Selalu nak duit raya je kan. Kebanyakan nak berbuah dulu lah. Nak berbuah, nak ambil gambar apa semua. So biasa kalau raya tu walaupun tak ada open house pun budak-budak memang akan dah tahu dah ni rumah Miki ni. Betul lah, kalau saya tak buat, tak bagi tahu kata okey hari raya rumah saya hari ni ada open house ni datang. Saya tak perlu bagi tahu macam tu. Dia orang mesti tahu dah. So setiap tahun raya tu memang awak kata meriah lah. Memang meriah. Kalau saya balik kampung memang sibuk lah. Sekejap nak pergi rumah kawan ni, sekejap pergi orang sentiasa mengajak kita kan. Kalau PKP tahun lepas, 2 tahun lepas dah 2 tahun beraya PKP kan. Raya kat sini maknanya ada dengan family ke atau maknanya kawan-kawan pemain bola lain ada datang beraya ke? Macam tahun lepas saya dekat Terengganu, saya dengan family dan orang-orang yang saya kenal dekat sini yang terdekat lah. Play-play pun kebanyakan yang ada yang duduk dekat kan, boleh pulang. Macam saya jauh nak balik. Betul. Cuti 3 hari tak berbaloi lah untuk saya balik kan. Dah balik jam apa semua. Betul. Ni macam tahun ni ada kelebihan cuti panjang. Mungkin boleh balik lah.
Tapi 29 April hari tu ada game dengan Negeri Sembilan. So lepas game tu terus balik Penang ke ataupun Miki balik keesokan harinya? Balik selepas game tu terus balik sebab saya pun ada benda sikit nak beli apa semua barang-barang hari raya anak tak boleh lagi. So tahun ni tema baju raya adalah kuning. Color kuning. Tahun lepas? Tahun lepas warna hijau. Warna hijau tapi tetap beraya lah walaupun PKP kan. Ni paling banyak ni. Ni paling banyak. Siapa yang makan paling banyak masa raya? Ni. Betul tak? Betul tak? Okey, siapa yang akan ajak beli baju raya? Saya. Kalau bersiap, siapa paling lambat siap? Confirm. Yelah, nak pakai tudung, nak iron baju, iron tudung kan. Nak make up lagi. Nak urutkan anak lah. Sekejap ke siap? Yelah. Siapa yang paling buat beraja? Dia. Kalau bukan ni, siapa akan tak maaf? Ni. Yelah, siapa yang paling banyak cakap? Siapa yang paling suka tidur dan bangun lambat? Hai, saya Faisal Halim daripada Pasukan Terengganu FC. Ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh umat Islam di Malaysia, kepada semua peminat-peminat Pasukan Terengganu FC. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Faisal Halim, pemain Pasukan Terengganu FC. Ingin mengucapkan selamat hari raya. Sabar. Okey. Sabar dulu. Hai, saya Faisal Halim daripada Pasukan Terengganu FC. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh umat Islam di Malaysia, seluruh penyokong-penyokong Pasukan Terengganu. Selamat hari raya. Sekali lagi. Hai, saya Faisal Halim daripada Pasukan Terengganu FC. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Sabar. Ya Allah, tadi kan sat dulu.